Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Dwi Brata di vlog terbaru saya Rumah Home. Kali ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah melihat listing terbaru saya di daerah BSD Kencana Loka. Oke, teman-teman bisa lihat ini dengan rumah dimensi 9x15, luas tanah 135 dan luas dengan 220 dengan tipe. Kita bisa lihat ini adalah industrial modern fasad ya, merupakan tipe yang paling dicari sekarang oleh kaum milenial. Oke, pertama halaman depan di rumah ini, dan ayo kita masuk teman-teman. Nah, kita memiliki pintu utama yang cukup tinggi ya, terbuat dari tempered glass dan solid wood. Teman-teman bisa lihat rumah ini begitu luas di bagian living room di sebelah kiri. Teman-teman bisa desain dan juga terdapat island, dan di mana meja ini bisa dilakukan expand. Jadi saat teman-teman memiliki banyak tamu, tidak perlu khawatir. Tempat ini menyediakan makan, ruang makan malam yang sangat cukup luas. Oke? Terdapat satu kamar kerja di lantai satu dan juga kamar mandi luar. Dan juga terdapat satu slot untuk menaruh kulkas side by side atau kulkas dua pintu. Dan ini merupakan wet kitchen dari rumah Kencana Loka BSD Sydney tersebut. Oke, dan kita lihat selain terdapat tanaman pohon karet di sebelah kanan sebagai trik pencahayaan dan juga udara yang sejuk, terdapat tanah belakang di mana juga terdapat pohon karet gajah di sini. Teman-teman juga bisa lihat di sebelah kanan terdapat satu kamar pembantu dan juga satu kamar mandi pembantu beserta tangga ular yang di atasnya terdapat ruang jemur ya. Nah, di bawah ini terdapat satu kamar mandi ular dan juga satu kamar yang bisa dilihat dari kamar kerja maupun kamar ular. Ayo teman-teman, kita lihat ke lantai 2 dari rumah ini. Bedroom di bagian sebelah kanan yang memiliki view keluar atau ke depan rumah. Di master bedroom ini juga terdapat satu kamar mandi dalam. Satu, terdapat satu master bedroom dengan kamar mandi dalam dan juga satu kamar anak dengan kamar mandi luar. Baik, kita lanjut lagi ke lantai 3 teman-teman. Di lantai 3 ini, kita lihat terdapat model epic room. Dimana di lantai 3 ini terdapat satu ruangan juga bisa dialihkan menjadi ruang untuk bermain anak ataupun menjadi ruang serbaguna, baik itu living room kedua. Nah, di sini juga terdapat satu attic room yang cukup besar. Dimana teman-teman apa yang bisa lihat, wow, sangat luas sekali. Jadi bisa difungsikan baik sebagai master bedroom kedua ataupun menjadi ruang bermain. Dan kalau kita lihat, yang besar yang bisa taruh satu meja biliar. Dan di sini merupakan satu kamar mandi dalam yang memiliki koneksi indoor dan cukup luas untuk mengarah ke kamar mandi luar di bagian depan. Oke, dan yang terakhir kita memiliki balkon di bagian belakang. Ya, sebenarnya Bapak Ibu bisa memfungsikan menjadi ruang barbecue ataupun menjadi coffee table. Apa dia? Baik, Bapak Ibu, sambil kita melihat ke bagian bawah kembali,
cerita mengenai rumah ini, bisa hubungi saya Dwi Berata di 0812 10 10 16 17. Rumah untuk info lebih jelas silakan WhatsApp dan hubungi saya di nomor tersebut. Saya Dwi Berata, pamit. Ciao.